kalian kalau habis nonton video ini terus nggak pengen makan di sini, parah sih, kacau. Halo semuanya, balik lagi di channel Mau Bilang Lapar bersama gue Bayu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua yang nonton video ini. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Oh iya guys, gue akhirnya touchdown lagi di planet Bekasi. Dan tempatnya gue lagi di subplanet Bekasi alias planet Setu. Panas-panas kayak gini enaknya kita nongkrong di bawah pohon gitu ya nggak sih? Kena angin semilir gitu. Langsung aja ya, kalian mau tahu nggak kayak apa vibes-nya di dalam? Mari kita langsung masuk ke dalam ya. Oh iya, sebelumnya gue mau ngomong terima kasih buat kalian yang udah ngeklik dan nonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya, sebagai bentuk dukungan kalian buat channel kita, supaya channel kita bisa lebih berkembang lagi. Siapin makanan kalian, temenin gue makan. Oke, okay? Let's go! Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm... Oke dia, ini makanan yang kita pesen di sini. Aduh gila vibesnya. Anginnya tuh sepoi-sepoi banget ya. Bener-bener ini tuh berasanya kayak lagi di Bali dan di Jogja gitu loh. Nah, sama kayak yang gue pesen nih kali ini menunya. Jadi yang pertama ini gue pesen menu nasi campur Bali. Jadi ada, wah ada banyak deh, pokoknya ini Bali banget sih. Dan yang kedua ada makanan khas Jogjanya. Ini ala-ala Jogja, ala-ala makanan Jawa. Cemilannya kita pesen cireng. Ini minumnya es kelapa, biar vibesnya makin berasa Bali. Langsung aja kita cobain dulu yang nasi campur Balinya ya. Lihat deh, cutlery-nya lucu banget ya. Keren loh, dia tuh rapi gitu. Dari alat makannya aja tuh udah steril di sini. Ini dia nih nasi campur Balinya. Jadi dia satu porsi udah dapet nasi putih biasa, urapnya banyak banget. Terus ada telur, ada ayam, ada ini nih, kentang ya. Kentang dipedesin gitu, sama yang pasti ada sate lilitnya dong. Walaupun ini sate lilitnya nggak pakai sereh ya, kalau di Bali kan pakainya sereh gitu loh. Oke, pertama gue mau cobain urapnya dulu ya. Ini urapnya kayak sih seger ya, fresh gitu loh. Dan dia bumbu kelapanya beda, kelapanya tuh agak-agak kuning gitu loh. Lihat gitu. Mari makan, bismillah. Enak. Si sayurannya tuh masih kriuk-kriuk gitu loh. Dan si bumbu kelapanya juga gurih banget. Pedes. Tapi gue ngerasa ini agak lebih oily ya dari urap yang biasa gue makan. Kalau urap biasa kan agak kering gitu ya. Kalau ini tuh agak sedikit berminyak tuh. Ini kayak kentang mustopa gitu loh. Wow. Ini kan warna kentangnya merah banget ya. Tapi ini nggak sepedes itu. Enak banget. Teksturnya juga garing banget. Ini kalau dimakan pakai nasi bakal jadi ada tekstur yang krenyes-krenyes kayak gitu loh. Nah ini juga dapat ayam suwir kayak gini. Nah, menurut gue ayam suwirnya sebenarnya bumbunya enak ya, cuma agak kering gitu. Emang biasanya kalau ayam suwir pasti agak kering sih.
terus dapat telur rebus kayak gini pakai bumbu balado. Wow, bumbu baladonya tuh enak, pedes manis gitu loh. Dan si potongan cabenya tuh masih agak kasar ya. Dan ini menurut gue yang bintang utamanya yang bikin ini menu Bali banget adalah sate lilitnya. Sate lilit pakai sambal matah gitu. Tapi ini ya, sate lilit kalau di Bali kan pakai sereh ya. Ini tuh pakai kayu. Enak loh. Ini tuh bagian luarnya tuh garing, bagian dalamnya tuh lembut, ditambah sambal matahnya yang fresh gitu loh. Wah, gak fail sih. Ini kita campur pakai nasi ya. Nasi pakai urap. Ya. Oke, ini biar krenyes-krenyes. Wah, enak banget makan dicampur nasi. Ayam suwir sama kentang. Tapi ada kriuk-kriuknya. Oke, sekarang kita cobain menu keduanya. Ini nasi campur Taman Sari namanya. Ya. Jadi ini khas Jogjanya. Emang makanannya makanan Jawa banget sih, ada mie goreng, tempe orek. Tempe oreknya tempe orek basah gitu loh, bukan yang tempe orek kering. Tahu, sayur nangka, ayam suwir, telur lagi. Sama kentang Mustafanya juga. Tadi kan kentang udah ya, telur sama ayam suwir juga udah. Kita cobain mie gorengnya. Mie-nya kalau dari tekstur ya, ini kecil-kecil. Gak kayak mie kuning yang biasa, kayak mie goreng gak sih jadinya? Terus rasanya itu cenderung manis. Ya, makanan khas Jawa gitu loh. Terus kalau tempe oreknya, itu tempe orek yang basah, jadi gak yang kering gitu. Mari makan. Kalau tadi yang Bali kan cenderung agak-agak pedes ya. Kalau yang ini vibes-nya tuh manis gitu. Gede banget tahunya. Ini kayak tahu bacem gitu loh. Pas digigit tuh masih basah. Cut gitu, terus manis rasanya. Jadi dapat sayur nangka, tapi kayak cuma 2 biji gitu. Nangka gede-gede gini nih. Mari makan. Nah. Gue kira bakal semanis kayak gudeg gitu. Tapi ini enggak terlalu manis. Enak. Jadi campur ya, kita makan pakai nasi. Temi pakai orek. Wow. Muat gak ya? Ya. Terus enaknya lagi ya. Kalau yang Jogja, aduh anginnya enak banget, Pak. Bikin ngantuk. Habis makan kenyang ngantuk nih kita. Untuk yang Jogja dapat kerupuk gini dong. Aduh.
Ini untuk menemani kita selesai makan, masih mau ngadem. Ya sayanglah kita habis makan terus langsung jalan kalau pemandangannya kayak gini kan. Kita pesen cireng. Jadi ini cireng bumbu rujak, harganya 10.000, dapat 5 piece. Wah, kayaknya ini enak deh. Mari makan. Cirengnya tuh nggak bandel. Jadi digigitnya nggak ngelawan gitu. Bagian luarnya garing, dalamnya kenyal tapi masih eatable. Apa sih eatable? Masih enak gitu digunyahnya. Tambah bumbu rujaknya ini juga enak banget. Nggak terlalu pedes. Terus ada rasa gula merahnya gitu. Kayak rujak gitu jadinya. Ya iyalah namanya juga cireng bumbu rujak. Tuh, medok banget bumbunya. Nah, setelah makanannya habis, untuk minumnya kita pesennya kelapa batok ini. Untuk menemani kita santai sore di sawah ini. Wah. Wah, kelapanya enak banget. Wah. Ada live musicnya juga. Aduh, ini menjadi makin betah deh kayaknya di sini. Dalamnya akustikan gitu, suasananya kayak gini. Balik lagi ke kelapa. Jadi satu kelapa batok ini udah dapat free es batu. Ini dapat es batu, kita cemplungin aja es batu. Wah, dapat gula cair gini. Cemplungin ya, biar lebih manis. Ah, seger banget. Doang ini sepoi-sepoi minum es kelapa langsung dari batoknya, fresh gitu kelapanya. Lihat deh, ada ibu taninya juga. Kalian kalau misalnya habis makan terus mau ngopi-ngopi, tenang aja, di sini ada menu kopi. Kayak yang kita pesan ini, kita pesan ice hazelnut latte. Makainya ini sih dari packagingnya bagus ya, dan ini gede loh. Kita coba aduk dulu ya. Wow, kopinya berasa, tapi si susu hazelnutnya itu lebih berasa lagi. Enak banget, ini tuh creamy gitu loh. Terus berasa banget hazelnutnya. Apa rasa kayak kacang yang di roast gitu loh. Mantap lah, kopi sore-sore. Okay guys, gue udah selesai makannya. Gokil sih ini tempat, keren banget, asik banget pokoknya. Kalian kalau habis nonton video ini terus nggak pengen makan di sini, parah sih, kacau. Jadi kalian kalau lagi pengen makan dengan suasana yang asri, yang adem, nyaman kayak begini, jauh dari hiruk pikuk kota, cobain ke sini ya. Mampir ke sini. Ini tuh kita lagi ada di angkringan tepi sawah Setu. Dia buka dari pagi loh, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau Sabtu Minggu dari jam 7 udah buka dia. Dan yang nggak kalah penting adalah makanan di sini tuh enak-enak semua. Apalagi ditemani sama suasananya yang gokil kayak begini ya. Oke, terima kasih ya udah nonton. Sekian dulu video singkat kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian juga bisa tahu tempat-tempat yang gokil kayak gini. Terima kasih. Bye-bye.